Isyang. Memang polis tu selalu buat dekat jalan tu. Jalan ni jarang. Jalan balik ni hai, kena. Yelah. Lama siap tengok jalan ni. Semenjak Rimbayu tak buka lah. Dia Rimbayu dah buka, aku ikut jalan Rimbayu. Tapi sebab aku nak pergi kedai motor. Haa ni, aku nak pergi servis motor lah. Haa. So aku ikut jalan ni dia senang sikit. Lepas tu aku ingat ada barang lah aku nak ganti lah. Macam, nanti aku tunjuk ada barang nak ganti sebenarnya. Signal kecil je. Kena tangan juga. Eh, dapat corner layan ni. Best ni, tapi ada kereta pula. Aduh. Sini tempat pelayan ni. Corner kat sini. Uish, jalan tak elok. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Jarib R25. Okey, pagi ni aku nak pergi servis motor. Autofine dah lama sangat. Walaupun mileage dia pakai minyak dia kata 10,000 lah kononnya kan. Tapi kau ingat tak video yang sebelum ni aku pakai minyak NT10 fully synthetic yang manufacturer claim boleh sampai 10,000 km. So aku baru pakai dalam, jap check, 5,022 km. Aku sebenarnya tak sedar hatilah kalau terlebih sampai 5,000. Fully dia memang standard 5,000 lah. Tapi dia kelas sampai 10,000. So aku nak tukar juga lah. Aku nak tukar juga. Tapi minyak yang lebih ringan lah, semi synthetic. Sebenarnya pakai fully. So oleh sebab motor ni jarang jalan, so aku pakai semi je lah. Tak nak membazir lah. Melainkan kalau jalan jauh aku pakai fully. So kita on the way ke kedai motosikal dekat Session 15 yang biasa aku pergi tu, dekat Ang Brothers. Ah, situ aku nak cari minyak lah. Situ murah. So kemungkinan besar aku nak pakai Lucky Moly Semi. Kemungkinan besar lah. Sebab aku rasa motor ni macam berat lah. Lepas tu aku nak tukar bahagian-bahagian brake. Ada macam tak sedap lah. Aku tak tahu sampai kena bleaking balik. Eh, bleaking pula. Kena bleeding balik kot. Dengan tukar hose. Hose ni dah bocor ni. Kalau aku nampak ada minyak-minyak sikit. Ah, tu nak kena tukar tu aku rasa. Memang kena tukar lah, memang kena tukar. Maybe tukar kepada Samco. Oh, Samco kot. Rumah aku ada tapi tak pasang-pasang je ya. So aku malas. Aku pergi kedai lah pasang. Untuk motor ni pula. Cukup lah, RFS tu dah cukup. Untuk sementara waktu ni cukup lah dulu. RFS tu banyak sangat dah keluar. R25 pula. R25 pun dah kena banyak keluar duit sebenarnya. Lepas tu aku nak start bawa balik R25 ni. Dah agak kekok dah sekarang ni. Tangan pun dah tak lenguh-lenguh. Oh makcik kak, oi. Kakak. Gelak-gelak. Lenguh tangan eh. Lama tak naik motor. Eh kak laju je motor kak, oi. Oi kau syokat. Alhamdulillah hong kau. Macam aku je first customer kat sini. Oh, bukan first customer. Servis. Ada jual itu hose tak? Hose. So kita pakai Liquid Moly lah. Liquid Moly Semi 5,50. 2 botol lah. Ini botol patut letak tinggi sikit kan? Kena ada bracket tu. Tukar bracket baru boleh tinggi. Tak ada bracket memang tak letak tinggi. Oi.
meletup tu? Tak payah. Oh, tak payah. Ingatkan ada raya ke apa tak? Memetul lah. Eh, salah kunci bos. Ada dua kunci. Ah, yang baru. Alright. Thank you. 130. Ha, RM130. Minyak hitam 90. Hose RM10. Brake oil 15, bracket 15. 130. Okay lah. Cuma kali ni tak tak tukar oil filter. Semua sebab oil filter R25 ni. Sekejap, on ke? Oil filter R25 ni tukar setiap kali 2 kali servis. So ini kali kedua. So lepas ni servis kena tukar minyak oil filter. Macam tu R25 dia kira macam tu. Ataupun paling senang 10,000 km tukar oil filter. Macam tu kira-kira dia lah. Siapa yang tak tahu. Tak sama dengan kapcai. Kapcai setiap kali kena tukar. Okay lah, sejak servis motor ni jadi lebih mesyu dan cantik. Oh, R25 aku ada dua kunci. Satu lama, satu baru. Yang lama ni untuk bagi cover set dan minyak. Yang baru tu untuk asap motor. Siapa tak tengok channel aku, dia tak tahu sebab apa. Sebab apa ada dua kunci? Sebabnya aku tukar set kunci. Okay, thank you brothers. Brothers motorcycle. Brothers motor city. Oh, ringan. That's why aku tukar semi Liquid Moly. Sebab aku pernah banyak kali pakai. Memang ringan Liquid Moly semi ni. Memang ringan. Jakak ulu. The semi ni ada kelebihan dekat kawasan bandar lah. Minyak semi ni dia lebih cepat panas berbanding dengan fully. Sebab tu motor fully sedap bawa jauh. Untuk brake tadi aku tukar brake, tambah bracket. Kasih tinggi sikit botol ni supaya tu minyak tu lebih turun. Dengan hose Samco. Hose tu sebelum ni dia bocor. Sebab hose tu aku pakai daripada Shopee tu. Memang dia bagi sekali dengan bergetah tu. Tapi getah tu tak tahan. That's why kita tukar Samco. Samco tu dia tahan. Dia bengkok pun dia tak koyak. Tapi kalau yang jenis dia getah biasa tu dia koyak. Dia akan ada kesan bocor. So bila ada kesan bocor, angin masuk. Bila angin masuk, brake kau akan jadi floating. Dia jadi tak cekam. Yang ni dia lebih lembut lah brake. Sedap lah Liquid Moly. Dia ringan gila. Motocross dia ringan gila. Jadi terima kasih kerana menonton. Ini saja video servis R25. Very basic lah. Oho. Tak kisahlah ada orang pakai kemar rempit ke apa. Yang penting aku seronok. Jadi terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kita jumpa di next video. Kita. Dan assalamualaikum. Selamat. Macam dah langgarnya aku.